Museum Empu Tatular ini merupakan museum yang ada di Kota Sidoarjo, tepatnya di Jalan Raya Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Tempat ini menyimpan berbagai sumber sejarah. Luas dari museum ini sekitar 3 hektar. Awalnya museum ini bernama Stedelijk Historisch Museum Soerabaya, didirikan oleh Gottfried von Faber pada tahun 1933 dan diresmikan pada tanggal 25 Juli 1937. Saat ini, museum ini dikelola oleh unit pelaksana teknis pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Salah satu sumber sejarah yang disimpan di dalam museum ini seperti lukisan serta emas yang dibuat sejak berabad-abad yang lalu. Koleksi lain yang disimpan di museum ini adalah numismatik, etnografi, geologi, dan biologi. Banyak para pengunjung yang membawa anak mereka agar mengenal peninggalan sejarah melalui museum ini, sehingga wawasan para pengunjung akan semakin bertambah. Sidoarjo. Buat kalian yang penasaran bisa langsung datang ke Museum Empu Tatular Sidoarjo. See you.